Assalamualaikum guys, welcome back to SJTV. First of all, thank you pada yang dah subscribe dan like channel aku. Kalau nak subscribe boleh tekan button subscribe kat bawah. Hari ni aku nak buat satu lagi projek kecil-kecilan lah kat motor aku, projek DIY. Hari tu aku ada tengok dekat dalam internet beberapa motosikal cafe racer pakaikan sesuatu dekat tayar dia orang. Nampak macam menarik lah. Ada juga 2-3 orang kawan aku dah try. Jadi apa yang aku nak buat hari ni adalah benda ni, wheel dock. Aku nak try pasang dekat motor GPX Legend 250 aku. Ini aku akan try buat DIY dan akan share dengan korang macam mana cara pemasangannya. Aku tak pernah juga pasang benda ni. Aku just order dekat Shopee hari tu. Aku ingatkan material dia besi, rupanya dia datang plastik. Okey juga kalau plastik kot. Kat tengah ni aku tengok memang nak kena buat lubang yang lagi besar untuk padankan dengan saiz hub. So lagi kita try lah nak pasang macam mana. Jom. Kena buka dulu assembly untuk brake depan ni. Buka belah kiri atau belah kanan lah, salah satu. Sebab kalau tak, tayar kita tak boleh nak keluar. Jadi aku dah buka tayar tadi. Untuk masukkan wheel dock ni kat tengah sini, maksudnya kena buka dulu brake disc. Lepas tu aku nak kena sukat dulu bulatan kat tengah tu besar mana, barulah boleh masukkan wheel dock ni. Skru untuk ikatkan brake disc ni memang ketat lah. Jadi aku tadi aku try tak boleh nak buka. Jadi aku try letak WD-40 dulu lah, tengok gerak ke tak dia. Untuk buka skru yang ikatkan brake disc ni, korang kena hati-hatilah. Memang kepala dia agak lembut. Aku siap kena hantar pergi bengkel untuk tolong aku bukakan. Lepas tu gantikan dengan skru yang baru. Aku tak tahu, mungkin masa GPX dekat kilang mungkin dia letak gam kot. Sebab aku tengok macam ada benda biru-biru dekat ujung skru ni. Pada letak gam masa dia pasangkan skru ni dekat brake disc. Jadi aku dah sukat tadi size hub dengan size wheel dock ni. Sekarang masa untuk buat matematik sikit lah. Sebab nak tahu besar mana lubang kat tengah ni, aku nak kena potong dan besarkan lubang tu lah. Jadi tadi aku dah kira size wheel dock ni 39.4, size hub dekat tengah tu 16. Jadi daripada tepi sampai ke lubang yang aku nak buat ni kena 11.7 cm lah. So aku akan measure dan buat marking lah, supaya nanti senang aku nak buat bulatan dekat tengah ni untuk aku potong kemudian. Disebabkan plastik wheel dock ni nipis je, jadi aku pakai benda ni lah untuk potong. Ni aku beli kat Shopee je ni, murah-murah. Okey, dah siap potong satu. Jom kita test dulu besar dengan hub ni okey tak. Alright, just nice. Dia ada lubang ni untuk lah yang tube pump tu, pam angin. So nanti nak kena sesuaikan lah. Okey. Okay, bila aku akan masukkan balik, jadi lebih kurang macam tu lah rupanya. Yang ni aku dah siapkan untuk belakang tadi. Ini punya untuk pam angin kat sini, ni aku baru letak je tadi sesuai dengan size hub tu. So sekarang tinggal aku nak kunci untuk semua lubang tu dan boleh pasangkan balik dekat motor. So macam inilah rupa dia.
lepas aku pasang. Jadi yang ni aku beli asing dekat kedai hardware. Aku beli yang lock nut ni. Sebab yang ni rotation tinggi kan. So aku takut nanti masa ride, kalau kepala skru biasa, nanti takut dia terpanggal pula masa ride. Jadi dah siap, aku dah pasang semua skru dia tadi. Aku pakai lock nut supaya lebih secure lah. Jadi harap-harapnya tak adalah dia terbuka nanti masa tengah ride kan. Yang channel dia aku dah installkan tadi. Wheel lock dah masuk balik dekat dalam aku punya tayar. Aku dah pegangkan balik semua apa yang patut. Jadi yang itulah dia. Yang depan aku tak pasang lagi. Jadi aku akan pasangkan untuk wheel lock yang depan. Itu selesailah pertukaran wajah untuk aku punya motor GTX Legend 250 pakai wheel lock. Okay, sampai jumpa lagi dalam episod aku yang akan datang. Jangan lupa klik like, share, subscribe SJTV. Bye bye. Assalamualaikum.